Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Rara Matali. Di video kali ini aku bikin sinking fund untuk keperluan mudik aku di tahun 2021 depan atau lebaran tahun depan ya. Nah, di sini sih memang agak terlambat karena di video sebelumnya kalau kalian nonton bulan ini aku baru melunasi semua hutang-hutang aku dan bulan ini aku baru bisa mulai nabungnya. Ya, walaupun terlambat, setidaknya aku mempunyai persiapan untuk nanti bulan Ramadan dan bulan dan budget untuk pulang kampung. Nah, di sini aku budgetin pulang kampung itu 5 juta. Dan kami belum tahu mau naik apa. Apakah mau naik mobil pribadi atau mau menggunakan transportasi umum seperti kereta atau bis. Tapi sih kayaknya kita mau naik kereta karena dari kemarin Saiha itu ngajakin pulang kampungnya naik kereta aja katanya gitu. Nah, di sini karena mulai gajian dari bulan Desember aku baru bisa nyicilnya. Aku tulis di sini 1 juta untuk bulan Desember, Januari, Februari, Maret sampai April. Karena kan kita itu pulang lebarannya itu sekitar bulan Mei ya. Nah, di sini aku tulis lagi challenge for Ramadan. Nah, di sini aku lagi gambar ketupat karena kan Ramadan itu identik banget dengan yang namanya ketupat. Nah, di sini aku bikin challenge buat Ramadan atau buat puasa. Kalau kemarin-kemarin waktu saat kami punya hutang itu kami pusing dan kami masih berjualan. Waktu itu kami jualan roti bakar. Kami ngurusin dunia terus. Mudah-mudahan dimulai dari Ramadan tahun depan ibadah kami akan lebih baik lagi. Makanya di sini aku tulis challenge for Ramadan. Aku budgetin 3 juta itu untuk persiapan bulan puasa karena kan biasanya itu bulan puasa itu lebih 2 kali lipat dari budget biasanya ya, Bun. Nah, di sini aku start Januari sampai dengan April 2021. Di situ aku tulis kampung, terus ke Dieng karena kampung suami aku itu di Banjarnegara, Wonosobo, dekat Dieng. Supaya semangat kita tulis di situ. Nah, di sini aku start dari 1000, terus 2000, 3000, 4000 dan seterusnya sampai total kotak ini ada 3 juta. Nah, setiap kita masukin ke celengannya, nanti kita arsir nominal apa aja yang udah masuk ke dalam celengan challenge for Ramadan. Nah, di sini aku gunting. Lalu aku siapin botol ini, botol soda. Kebetulan aku tadi habis minum soda dan ada botol bening kayak gini. Biasanya aku taruh challenge-challenge yang lain itu di bekas kaleng biskuit gitu. Nah, kebetulan di sini ada botol lucu. Kita pakai yang ini aja. Pokoknya pakai apa aja, Bun, yang wadah yang bisa ditaruhin uang terus aman. Nah, rencananya aku mulai dari Januari untuk challenge ini. Di sini aku pakai double tip untuk merekatkan ke wadah bling tersebut biar supaya nempel. Tahun kemarin kami nggak pulang kampung dikarenakan
Corona ya Bun, semoga sih pas bulan apa pas puasa tahun depan atau Ramadan apa sih Idul Fitri tahun depan sudah tidak ada lagi coronanya, sudah tidak ada lagi aturan pemerintah dilarang mudik. Semoga tahun depan itu lebih baik-baik aja, bumi kembali sehat. Nah, di challenge ini aku tempelin di sini. Nanti setiap uang yang aku masukin sesuai budget, aku tulis sesuai jumlah yang aku masukin, aku arsir. Semoga istiqomah sampai bulan April. Dan untuk Ramadan kami tidak pusing lagi karena kami sudah menyiapkannya. Untuk yang baru nonton video ini atau baru tahu cara kayak gini, semoga kalian termotivasi dengan caraku. Kita sama-sama belajar untuk belajar menabung, memperbaiki keuangan kita. Semoga istiqomah. Jangan lupa kalian kasih tahu teman-teman kalian untuk tonton video ini supaya kita bareng-bareng semangat untuk menabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa di share ya Bun. Assalamualaikum.